aku nggak salah pernah nih kejadian apa yang orangnya cuma punya offensive card. Itu apa aja tuh? Gak tau lah. Tapi ada juga orang yang cuma punya defensive card. Lah gimana? Tahu jadinya sumpah. Dia kayaknya nggak mau main tapi nggak bisa karena karena aku lihat tuh kartunya kebanyakannya level 10 sama level 11. Udah di apa itu? Nggak salah di level berapa itu kita tuh? Di arena berapa itu aku lupa. Yang penting udah jago. Makanya kenapa dipakai defensive ya? Warriors. Where's my real flag Jemir? Sumpah dah. Pelan-pelan asal clear. Aku be like waktu tiba-tiba diserang. Gawet. Deck apa yang aku biasanya pakai deck yang itu apa namanya itu deck apa ya aku lupa namanya. Aku biasanya kasih 4 defensif 4 ofensif kartunya biar bisa itu kan seimbang. Royal itu nggak punya. Aku ada di mana? Kira beneran nggak punya. Pelan-pelan masuk pir, tiba-tiba enggak mau pelan-pelan. Barbarian apa? Barbarian deck. Iya, aku pernah pakai Barbarian deck sekali, bagus. Sekali doang ya, tapi ya. Tapi milikku bagus sih. Udah, iya betul. Aku pernah ada orang yang cuma pakai Barbarian deck doang. Aku langsung pakai Fire Blast langsung hancur. Iya, gak bisa ngapa-ngapain lagi. Apalagi Alexin dia juga udah habis. Where is that with Rommel? Waduh. Kenapa? Udah ada dua winning condition dikasih lagi. Ya ampun. I don't know, X the game. One thing that I very hate when someone always using offensive but not defensive. Aneh jadinya.